Halo, selamat sore pemirsa. Kami hadirkan informasi seputar pemilu. Dua hari jelang pemungutan suara pemilu 2024. Dalam berita pemilu bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, film dokumenter Dirty Vote viral di media sosial dan menuai perbincangan publik. Film tersebut dirilis Minggu 11 Februari dan sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Satu. Ini tolong. Karena banyak orang yang akan Dirty Vote dipintangi oleh 3 orang pakar hukum yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari dan Zainal Arifin Mukhtar. Ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu meski mendobrak tatanan demokrasi. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kecurangan pemilu yang sudah dimulai sejak penunjukan PJ Kepala Daerah. Penunjukan PJ Kepala Daerah diketahui banyak yang cacat hukum, yang prosesnya tidak transparan dan diketahui oleh publik. Ada sejumlah hal yang diangkat dalam film berdurasi hampir 2 jam ini. Di antaranya tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, melainkan bagaimana proses pemilu berlangsung dan juga tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme. 500 triliun. Beda dengan netral. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Sekarang ini saya mau fokus ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah